达曼巴冷瑞斯达利住宅区成立慈济环保点，希望居民从爱护自身环境，响应环保。Saya lihat sih ya masih minim ya, masih kurang. Karena sering kita lihat dari sampah yang mereka buang itu selalu dicampur semua.职工们挨家挨户宣导，玲玲也是这的住户，希望让邻居都能感受到回收分类的好处。Dan dengan adanya pelestarian lingkungan di titik kita sendiri, berarti kita juga bisa mengajak warga dan sekitarnya untuk juga sama-sama mengumpulkan barang-barang laulan untuk bisa disumbangkan. Setiap manusia dilahirkan itu sebagai makhluk sosial, jadi kita sebagai manusia harus memberikan apa yang kita punyain melalui salah satu kegiatan sosial.Saya juga terapkan kepada bagian-bagian pekerja kita, bagian keamanan, kebersihan. Mulai dari kalian jangan buang sampah sembarangan dulu. Mudah-mudahan warga akan malu. Hal ini kita harus lebih menyadarkan juga kepada RT juga supaya diikut sertakan.家家户户以实际行动，真正意识到减少垃圾就减少污染，自身直接受益。台新闻林永光、吴新安、欧美来印尼报道。